أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. ومعنى فيا عباد الله، أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam dan seluruh saf kepimpinan Masjid Al-Hidayah. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan fardu subuh dan kita dapat duduk sejenak untuk sama-sama kita meraih rahmat dan keberkatan dalam kehidupan, kerana tidak ada suatu tempat yang paling banyak curahan rahmat daripada curahan rahmat Allah kecuali di dalam masjid. Masjid merupakan tempat yang mana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan adanya masjid dan laungan azan, ia juga merupakan sebab musabab turunnya rahmat buat seluruh penduduk kampung. Nabi kita katakan, idza adzana muadzinun fi qaryatin ammanahallahu minal bala, apabila muazzin melaungkan azan di suatu kampung, maka Allah akan amankan ya seluruh penduduk kampung itu daripada balak dan musibah. Ini di antara perkara besar yang setiap hari dilakukan oleh Tuan Bilal kita, yang patut kita semua mengucapkan terima kasih kepada beliau, kerana dengan lantunan azan yang diazankan itu mengundang rahmat Allah, sehinggalah ya Allah amankan seluruh penduduk daripada bala. Maka azan itu bukan hanya sekadar kita katakan hak solat fardu. Azan itu bukan hanya sekadar hak solat berjamaah. Tetapi azan itu merupakan hak seluruh daripada makhluk-makhluk Allah. Sehinggalah daripada anak-anak kecil, sehinggalah pada binatang dan tumbuhan, semuanya mengharapkan azan daripada kita, kerana dengan azan itu mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pula berada dalam satu majlis yang mana majlisnya pula berbicara berkenaan dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasuna ma'ahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyat bihim ar-rahmah. Sekali lagi disebutkan dalam hadis tersebut, apabila berkumpulnya orang ramai yang tujuan berkumpulnya untuk baca ayat Quran, tujuan berkumpulnya untuk memperingati antara satu sama lain, tujuan berkumpulnya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka yang hadir di majlis tersebut. Bahkan mereka juga akan diselubungi dengan rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah,
betapa banyaknya daripada rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, berada dalam masjid merupakan tempat paling banyak curahan rahmat. Kemudian dengan azan dan iqamah merupakan sebab musabab juga turunnya rahmat. Kemudian dengan ya berada di majlis ilmu, tempat yang juga merupakan tempat yang turunnya rahmat. Sehingga kan disebutkan dalam Sahih Muslim berkenaan dengan orang yang hadir ke majlis ilmu, bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka ke sana sini memerhatikan orang-orang yang hadir ke majlis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kumpulan malaikat, bukan kerana Allah tak tahu tapi bertanya, itulah maksudnya yubahi bikumul malaika. Allah nak berbangga-bangga dengan makhluknya, dengan hambanya, ya, terhadap para malaikat. Tidakkah dahulunya para malaikat pernah bertanya, ya Allah, kenapa nak diciptakan orang yang menumpahkan darah di atas muka bumi? Maka dengan sebab itu ketika mana kumpulan malaikat kembali daripada satu-satu majlis ilmu, Allah bertanya, apa yang mereka pohonkan? Allah tanya kepada para malaikat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha mengetahui. Maka kata para ulama, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih adalah kerana untuk berbangga-bangga dengan ya hamba-hambanya yang hadir di majlis-majlis yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kata para malaikat, mereka itu memohon kepadamu ya Allah agar mereka dianugerahkan dengan anugerah syurga. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apakah mereka itu pernah melihat syurga? Maka pada ketika itu kata para malaikat Allah, tidak ya Allah. Jadi Allah kata, bagaimana kira-kiranya kalau mereka itu sudah melihat syurga? Kalau belum melihat syurga pun mereka sudah meminta akan syurga. Mereka memohon kepada Allah meminta syurga. Bagaimana sekiranya mereka itu sudah melihat syurga? Allah tanya lagi, apa lagi yang mereka pohonkan? Maka kata para malaikat, mereka memohon ya Allah agar mereka dijauhkan daripada azab neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka itu sudah melihat neraka? Pada ketika itu kata para malaikat Allah, tidak ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kira-kiranya andai kata mereka sudah melihat neraka? Belum melihat neraka pun mereka sudah percaya dengan adanya neraka, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka daripada azab neraka. Inilah yang telah dilakukan oleh tuan imam kita tadi, Allahumma ajirna minan nar, minta dijauhkan daripada neraka. Yang mana disebutkan juga dalam sebuah hadis bahawa neraka juga akan minta dijauhkan kita daripadanya ketika mana kita minta agar Allah menjauhkan dia daripada kita. Kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Neraka kata, aku pun tak nak pada kalian. Ha, ya? Neraka pun minta juga, ya Allah, jauhkan mereka daripada aku. Ini yang jangan kita tinggalkan sesudah daripada salat, ya, kerana ia merupakan perkara-perkara besar, ya, yang perlu kita lakukan secara harian, ya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada azab dan sengsara neraka. Ayatul Kursi yang kita bacakan, Nabi kita katakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Sesiapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selesai daripada melaksanakan salat, maka tidak ada sesuatu yang boleh menghalangnya masuk syurga Allah kecuali kematian.
Maksudnya dia meninggal, kata Nabi, dia dah dapat dah nikmat-nikmat syurga. Pahamnya begitu. Masya Allah. Ini yang kita katakan tadi ini, yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim, orang yang hadir ke majlis ilmu dengan target dan cita-cita, kita berada dalam majlis ini pada pagi ini, Allah berikan yang pertama kepada kita, Allah anugerahkan syurga, kerana kita sudah pun berada di taman-taman syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Bila kalian melalui taman daripada taman syurga, maka hendaklah kalian singgah. Para malaikat tanya, ya Rasulullah, apakah itu taman syurga? Maka Nabi kita katakan, majlis ilmu dan majlis zikir. Ini kita pada pagi ini berada di taman daripada taman syurga, di satu raudhah, ya, taman daripada taman syurga. Kalau kita ada pasang cita-cita untuk kita pergi ke Masjid Nabawi dan kita nak masuk ke dalam Raudhah Al-Musharrafah, kawasan yang sangat mulia, kerana disitulah Nabi kita menyampaikan ilmu, disitulah Nabi kita menyampaikan tarbiyah, disitulah turunnya ayat-ayat kepada baginda, disitulah juga turunnya, ya, mustajabnya, ya, taubat para sahabat, sehinggalah, ya, taubatnya Abu Lubabah Allah terima di dalam kawasan Raudhah tersebut. Maka kalau kita mengharapkan kita nak masuk ke Raudhah itu, bawa diri kita dulu ke Raudhah-Raudhah yang lain, yaitu Raudhah, ya, min riyadil jannah, raud taman daripada taman-taman syurga, yaitu majlis-majlis ilmu. Kalau kita mengharapkan, ya, sebagaimana dimaklumkan oleh pengurusi kita tadi, ada di pengurusi masjid kita, begitu juga dengan jawatan kuasanya dan jemaahnya yang akan pergi ke Mekah untuk menjadi tetamu Allah, minta para ustaz doakan kami supaya kami jadi tetamu Allah, doakan kami supaya kami menjadi, ya, hamba-hamba Allah yang diundang untuk melaksanakan haji dan umrah. Sebelum itu, tuan-tuan, bawa diri kita dulu ke rumah Allah, yaitu pastikan kita jadi ahli masjid. Supaya kita menjadi tetamu Allah bukan setahun sekali, bukan sekali seumur hidup, tetapi menjadi tetamu Allah saban waktu daripada waktu-waktu salat kita, kita sudah datang ke masjid menjadi tetamu Allah. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah pilih kita, Allah jemput kita untuk kita menjadi tetangga dan tetamunya, ya, di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, menjadi tetamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah kita istiqamah, kita bawa diri kita ke Raudhah, ya, di mana Raudhah itu Nabi kita katakan adalah taman daripada taman syurga, maka kita bawa diri kita ke majlis-majlis ilmu saban hari, saban waktu, yang mudah-mudahan, ya, kita terpilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya Rasulullah, melangkahkan kaki masuk ke dalam Raudhah Musyarrafah, tempat yang Allah muliakan, kerana disitulah Nabi kita menyampaikan ilmu. Jadi sebelum kita sampai ke situ, bawa diri kita dulu ke majlis-majlis ilmu. Allah bertanya kepada para malaikat tadi dengan tiga pertanyaan, apa yang mereka minta. Yang pertama, kata para malaikat, mereka minta syurga. Yang kedua, kata para malaikat, mereka minta dijauhkan daripada neraka. Ini target dan cita-cita kita, mudah-mudahan dalam majlis ini Allah anugerahkan kita sedemikian. Dan yang ketiganya, Allah tanya lagi, apa lagi yang mereka minta? Maka pada ketika itu, kata para malaikat, mereka memohon kepadamu, ya Allah, agar mereka dianugerahkan keampunan, diberikan keampunan. Maka kita juga mengharapkan dengan duduknya kita di dalam majlis ini, yang merupakan satu daripada majlis kebaikan. Dan saya tengok, ya, di dalam, ya, dalam masjid ini ada tulisan-tulisan khatnya, masya Allah, ya, yang indah-indah, yang mana ia sebahagian daripada, ya, daripada peringatan. Seperti tulisan tersebut yang menulis, innal hasanat yuzhibna sayyiat, zalika dzikra lidzakirin.
Sesungguhnya perkara kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan perkara keburukan yang pernah kita lakukan, yakni menghapuskan dosa-dosa dan kesan-kesan dosa daripada diri kita. Dan ia sebagai peringatan kepada orang yang mahu mengingati, maka kita perlu sedar bahwa tiap-tiap daripada perbuatan-perbuatan baik itu merupakan sebab musabab terhapusnya dosa-dosa kita. Maka begitulah juga duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikrullah, duduk di majlis untuk kita ingat Allah, ia merupakan peluang untuk kita meraih pengampunan daripada Allah. Jadi pada saat-saat dan detik waktu ini, ya Allah, jangan ada seorang pun daripada kami yang tidak Engkau ampunkan. Amin, Allahumma amin. Maka bila para malaikat memohon, memaklumkan kepada Allah bahwa mereka pohon padamu ya Allah akan keampunanmu, maka pada ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi mereka itu apa sahaja yang mereka pohonkan. Maksudnya mereka pohonkan syurga, aku anugerahkan syurga kepada mereka. Mereka mohon agar dijauhkan daripada neraka, akan kujauhkan neraka daripada mereka. Mereka memohon keampunanku, akan kuanugerahkan pengampunan kepada mereka. Seolah begitulah jawaban daripada Allah subhanahu wa ta'ala, pengisytiharan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya. Yang mana kita katakan tadi, pertanyaan daripada pertanyaan Allah itu bukan kerana Allah tak tahu, tetapi kerana Allah memuliakan hamba-hambanya, berbangga dengan hamba-hambanya. Maka pada ketika itu ada di kalangan malaikat Allah yang mengatakan, ya Allah, Fulan bin Fulan, dia datang ke majlis itu bukan untuk zikir, dia datang ke majlis itu bukan untuk duduk dengar ilmu, dia datang ke majlis itu dengan tujuan yang lain. Masya Allah. Ha, ini ya, ada malaikat komplain. Ya, ada malaikat komplain macam tu. Sebab Allah kata bagi mereka itu semuanya aku terima. Ya, diberikan anugerah pada mereka apa yang mereka pohonkan. Maka ada malaikat komplain, Fulan bin Fulan, ya Allah, dia datang bukan dengan tujuan untuk ilmu, dia datang bukan dengan tujuan untuk, ya, bukan untuk zikrullah, dia datang hanya untuk jumpa temannya saja, hanya jumpa kawan saja. Kadang-kadang rasa terperangkap dengan kuliah, sebab datang untuk jumpa kawan antara maghrib dan isya. Ya, tunggu punya tunggu kawan tak sampai-sampai, maka akhirnya duduk dulu dengan kuliah. Ya, tujuan datangnya kerana nak jumpa kawan. Ada juga yang datang kerana nak bawa produk baru, tunjuk kepada jemaah, datang juga ke masjid. Maka akhirnya duduk juga di majlis. Jadi komplain malaikat, ya Allah, Fulan bin Fulan, dia datang bukan dengan tujuan ilmu, dia datang bukan dengan tujuan zikir. Apa kata Allah? Humul ladhi la yushqa jalisuhum. Mereka itu, kata Allah, tidak akan celaka. Tidak akan celaka siapa juga yang duduk bersama dengan mereka. Hatta dengan yang datang dengan tujuan yang berbagai-bagai itu, bukan dengan tujuan zikrullah, bukan dengan tujuan kita katakan, bukan dengan tujuan majlis ilmu, dia juga tetap mendapat anugerah yang besar daripada majlis yang telah dilaksanakan itu. Yaitu tiga perkara besar: dianugerahkan syurga, dijauhkan daripada neraka, dan begitulah juga mereka itu dianugerahkan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita boleh bayangkan bagaimana besarnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Hatta dengan hambanya yang datang dengan niat dan tujuan yang lain pun, dengan barakah majlis, ya, keberkatan majlis, keberkatan zikrullah, keberkatan tempat, maka Allah berikan, ya, kepadanya keluasan rahmat. Maka dengan sebab itulah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerahnya daripada Allah, ini merupakan anugerah daripada Allah nih,
Ya, beradanya kita di sini adalah anugerah daripada Allah. Karena berapa ramai yang tak terkejut ya untuk bangun. Karena berapa ramai pada saat dan detik waktu ini mungkin masih lagi dalam hal keadaan tertidur. Karena berapa ramai pada detik dan waktu ini ya sudah berada di kedai-kedai makan, ya tidak berada di majlis-majlis ilmu. Maka ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan anugerah daripada Allah yang kalian perolehi, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat daripada Allah. Pemberian rahmat daripada Allah, di sebalik anugerah itu adanya rahmat. Di sebalik kita katakan suatu majlis adanya rahmat, di sebalik satu tempat adanya rahmat, ya di sebalik kita katakan satu perhimpunan ada rahmat, di sebalik zikrullah ada rahmat, di sebalik salat ada rahmat, masyaallah. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu kata Allah perlu kalian zahirkan kegembiraan. Syukur kerana Allah pilih kita. Syukur kerana Allah beri kepada kita. Kesudahannya Allah katakan anugerah dan rahmat ini khairum mimma yajma'un, lebih besar daripada seluruh kekayaan yang dikumpulkan oleh umat manusia. Banyak mana kekayaan yang dikumpulkan sekalipun itu tidak dapat menandingi satu anugerah daripada Allah. Banyak mana kemewahan yang dikumpulkan sekalipun itu tidak dapat menandingi satu rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah katakan huwa khairu mimma yajma'un, ia lebih besar daripada semua apa yang dikumpulkan dalam kehidupan kita. Ya, maka bergembiralah kita kerana dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang telah memilih untuk kita berada di sini. Dan setiap hari masya-Allah kita sentiasa diingatkan untuk membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sembahyang kita bacakan 17 kali bismillah. Ya, sekurang-kurangnya yaitu ketika mana kita dalam solat fardu. Masya Allah. Bismillah itu untuk mengingatkan kita betapa maha merahmatinya Allah, maha pengasihnya Allah. Dan betapa hidup kita ni hidup di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau bukan kerana rahmat dan kasih sayang Allah, mungkin kita tidak akan dapat begini kehidupan kita. Maka ya, pada pagi ini kita nak zahirkan kegembiraan kita dengan rahmat-rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Dan hendaklah kita ingat bahawa di mana juga kita berada, kita kena jadi seorang hamba yang sentiasa menjadi sebab musabab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kena jadi hamba Allah yang sentiasa mengharapkan rahmat dan menjadi sebab musabab datangnya rahmat. Dengan kita berzikir, dengan kita laungkan azan, dengan kita jadi ahli ibadat, dengan kita orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kalau berdoa kebaikan tuan-tuan, jangan doa untuk diri kita, keluarga kita, anak isteri kita aja, tapi doalah untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Kalau kita nak beristighfar memohon keampunan bukan untuk diri kita saja tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad, itu peluang untuk kita buat kebaikan yang mudah dan peluang untuk kita sentiasa dirahmati Allah. Kerana orang yang berbuat baik, berjasa dan berbakti kepada orang lain akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala pesan sedemikian? Ya, dipesan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui wahyu kepada baginda Nabi, mengatakan bahawa hendaklah engkau zahirkan kasih sayangmu kepada orang yang berada di atas muka bumi Allah, yakni kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, supaya ya kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikasihi oleh makhluk-makhluk Allah.
Maka ya irhamu itu merupakan perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menzahirkan ya kasih sayang kita kepada hamba Allah yang lain. Dan sebesar-besar penzahiran kasih sayang itu ialah kita memohon keampunan Allah untuk hamba-hamba Allah. Maka dengan sebab itu Nabi kita katakan, siapa yang beristighfar untuk mukminin dan mukminat, untuk semua orang-orang yang beriman, maka baginya ganjaran pahala sebanyak jumlah mukminin dan mukminat yang dia ya pohonkan itu. Ini merupakan salah satu daripada peluang besar untuk kita buat kebaikan dan bakti kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Ya. Maka dengan sebab itu ketika mana kita ya, berdoa, ketika mana ya penyudah daripada doa kita, Tuan Imam tadi doa Allah maghfirlana wali walidina warhamhum kama rabbawna syara wali jami'il muslimina wal muslimat. Minta untuk muslimin dan muslimat akan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu peluang besar untuk kita mendapat satu ganjaran pahala berbakti kepada seluruh muslimin dan muslimat. Di dunia kita hari ini tuan-tuan ada 2 bilion umat Islam. Dunia kita hari ini ada 2 bilion umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. Maksudnya ketika mana kita menadahkan tangan dan kita mengaminkan amin doa daripada Tuan Imam yang mendoakan keampunan Allah untuk jami'il muslimin wal musliman, untuk seluruh muslimin dan musliman, bererti kita telah membuat satu bakti kepada seluruh orang-orang yang ya, beriman. Ini kalau kita nak sedekah tuan-tuan, tak cukup duit untuk bagi kepada 2 bilion orang. Walaupun 10 sen saja nak sedekah, tak cukup duit untuk kita beri kepada 2 bilion umat dengan duit yang kita ada. Tetapi Masya Allah, dengan kita menadahkan tangan, ya Allah, kau ampunilah dosa seluruh muslimin dan musliman, maka pada ketika itu kita mendapat ganjaran pahala bakti kebaikan yang telah kita lakukan kepada ya 2 bilion umat manusia. Besar anugerah daripada Allah, besar rahmat daripada Allah ya, memberikan ganjaran kepada kita kerana kita mendoakan agar Allah memberikan pengampunan kepada ya mukminin dan mukminat. Tambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat, masya-Allah, yang hidup di kalangan mereka, ya Allah, dan begitu juga yang meninggal dunia. Bila disebut yang demikian tuan-tuan, bererti pengampunan yang kita pohonkan bukan hanya sekadar kepada yang hidup di Malaysia saja, bukan sekadar yang meninggal di Malaysia saja, bahkan di seluruh pelusuk bumi Allah, di mana ada orang beriman, di mana juga ada orang ya, adanya orang beriman yang dah meninggal dunia, semuanya mendapat ya ganjaran, mendapat kelebihan daripada doa yang telah kita lantunkan itu, yang mana mereka juga beroleh kebaikan daripada doanya kita. Maka sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ke zaman kita, semua orang mukmin yang beriman yang meninggal dunia mendapat ya bahagian daripada bahagian doa yang kita lantunkan tadi. Masya Allah, besarnya anugerah Allah, besarnya rahmat Allah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, ya, kita perlu sedar bahawa Allah kata apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Ia lebih baik daripada apa sahaja yang dikumpulkan, takkan dapat menandingi rahmat Allah. Maka dengan sebab itu kita kena zahirkan kegembiraan kita dengan rahmat yang ya dianugerahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebaikan, peluang-peluang untuk kita melakukan kebaikan dan kita menjadi sebab musabab pengundang kepada rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi ialah dengan dalam kehidupan kita ini kita jadikan ya, kita adalah orang yang banyak mengingati akan sebesar-besar rahmat Allah.
Tuan-tuan, apakah sebesar-besar rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ulama mengatakan sebesar-besar rahmat Allah itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebesar-besar rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan ia dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita membawa berbagai-bagai rahmat Allah, yang sehingga pada pagi ini kita dapat meraih rahmat daripada rahmat Allah berkat daripada usaha dakwahnya Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itu Nabi kita katakan, innama ana rahmatun, sesungguhnya aku adalah rahmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, sesungguhnya aku adalah Nabiur Rahmah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah wal Khasa'il Mustafawiyah. Nabi kita pernah berkata kepada Sayyidina Huzaifah bin Yaman, salah satu daripada nama baginda itu ialah Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Kerana dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam membawa sebab musabab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan dengan kita mengikut apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan beroleh rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika benar kalian cintakan Allah, maka hendaklah kalian ikut apa yang aku bawakan. Ikut akan daku. Yuhibbukumullah, maka pada ketika itu kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan daripada Allah itu bermaksud rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Bagaimana nak dapat kecintaan Allah? Yaitu dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ikutnya mereka kepada Nabi kita bukan hanya pada perkara-perkara yang wajib, hatta pada perkara-perkara yang harus dalam kehidupan yang boleh dia pilih pun, dia pilih ikut apa yang Nabi Muhammad tunjuk. Pada perkara-perkara harus, dalam perkara makan minum saja, boleh saja nak makan apa saja sekalipun asalkan halal, tetapi yang dipilih oleh sahabat ialah pilih apa yang Nabi buat. Sebab apa? Sebab nak zahirkan rasa cinta, rindu dan kasih pada Nabi dengan mengikut apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan, kerana mereka tahu peluang untuk dapat rahmat daripada Allah, kasih daripada Allah ialah dengan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalamnya, dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, ketaatan dalam kehidupan, adalah seperti Anas bin Malik, seperti Abdullah bin Umar, ya. Ini di antara orang yang masya Allah dalam hidup mereka, semua apa yang Nabi kita buat mereka akan pastikan mereka buat. Sayyidina Abdullah bin Umar mengambil, kita katakan, kenderaan naik memacu kuda daripada Madinah untuk pergi ke Hudaybiyah. Ia jarak perjalanan yang sangat jauh, yang bila pergi ke sana tak lebih hanyalah untuk singgah sekejam, kemudian pergi ke bawah sepohon pokok lalu berbaring di bawah pokok tersebut. Berbaring beberapa ketika, kemudian bangun naik kuda balik semula ke Madinah. Masya Allah. Ditanya oleh murid-murid beliau, kenapa beliau berbuat demikian? Kata beliau, sebab teringat, ya, Nabi kita pernah tidur di bawah pohon tersebut, maka aku juga nak buat, kata dia. Masya Allah. Itu dikatakan husnul mutaba'ah, sungguh-sungguh nak ikut, sehingga bila dia kenangkan, oh, ada lagi benda yang Nabi buat aku tak buat, maka dia pergi. Ha, ya. Sampai begitu. Kerana apa? Nak pastikan dia buat apa yang Nabi kita buat. Sebab apa? Itulah peluang untuk dapat rahmat Allah.
Itulah peluang untuk dapatnya kasih sayang Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap orang daripada kita ni kena pasang cita-cita kita nak ikut Nabi Muhammad, sehinggalah kita beroleh rahmat dan Nabi Muhammad kenal kepada kita di hari kiamat kelak. Kalau dengan manusia kenal, kalau dengan manusia kenal itu biasa. Kalau dengan kita kenal kepada baginda Nabi juga itu sepatutnya. Hari kiamat kelak, kalaulah di padang mahsyar kita kenal Nabi Muhammad, itu memang sepatutnya kita kenal. Sebab pembawa hidayah kepada kita, pembawa agama kepada kita, diceritakan tentang sifat-sifatnya kepada kita. Tapi suatu perkara yang sangat-sangat indah tuan-tuan, andai kata pada hari kiamat kelak Nabi Muhammad kenal kita. Fulan bin Fulan, wahai Muhammad, berselawat kepadamu. Innalillahi malaikah, sesungguhnya bagi Allah kumpulan malaikah, yang mana mereka itu kata Rasulullah berlegar ke sana sini ya, untuk mengambil nama orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian akan menyampaikan pada Nabi Muhammad, Muhammad Fulan bin Fulan pada waktu ini berselawat padamu, Muhammad Fulan bin Fulan berselawat padamu. Tidak ada seorang pun daripada kalian yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan kepadaku ruhku untuk aku menjawab selawat-selawat daripada kalian. Yang kita target dan kita cita-citakan tuan-tuan, ya, kita nak kalau boleh ya, bukan sekadar kita kenal Nabi Muhammad, tapi hari akhirat kelak Nabi Muhammad kenal pada kita. Oh, inilah orang yang dulunya banyak selawat pada aku. Oh, inilah orangnya yang dahulunya selalu menyampaikan salam kepada aku. Inilah orangnya yang menyampaikan salam Masya Allah dengan penuh kasih sayang kepada aku. Tuan-tuan, untuk isteri kita ada masa kita bagi, untuk kerja buat kita ada masa kita bagi, untuk sahabat-sahabat kita ada masa kita pergi mengeteh, pergi minum dan sebagainya bersama dengan mereka. Tuan-tuan cuba fikir dalam hidup kita, dah berapa kali kita bagi masa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Muhammad. Pesan pada anak-anak, waktu yang macam ni abah tak nak diganggu. Abah nak sendirian, abah nak selawat pada Nabi Muhammad, abah nak zahirkan rasa cinta dan kasih pada Nabi Muhammad. Berapa kali kita dah buat dalam hidup kita tuan-tuan? Sedangkan untuk orang lain sudah kita bagikan waktu, ya, untuk Nabi Muhammad tak adakah waktu khusus? Sedangkan inilah yang membawa rahmat pada kita. Orang inilah yang membawakan kasih sayang buat kita. Orang inilah yang bawa agama buat kita. Bagaimana kita nak mengharapkan Nabi mengenali kita sedangkan kita pun tidak pernah mengkhususkan waktu untuk baginda? Sebagaimana Sayyidina Masya Allah Ubay bin Ka'ab, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan sepertiga daripada waktu saya khusus untuk saya berselawat kepadamu? Masya Allah tuan-tuan, maksudnya mengkhususkan waktu untuk Nabi Muhammad itu sudah dilakukan oleh sahabat. Sayyidina Ubay bin Ka'ab tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan sepertiga daripada waktu saya untuk saya berselawat kepadamu? Maka pada ketika itu Nabi kita katakan, sepertiga itu baik, tapi kalaulah ada lagi, kalaulah boleh banyak lagi baik. Maka pada ketika itu kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau separuh daripada masa saya yang lapang, ya, yang ada, yang terluang, aku jadikan untuk berselawat kepadamu? Nabi kita katakan, separuh itu baik, tapi kalau lebih banyak lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh daripada waktu-waktu luang yang aku ada adalah semuanya untuk berselawat kepadamu. Nabi kita katakan, kalau begitu wahai Ubay, ya, kalau begitu yang kau lakukan, maka ya, engkau akan dianugerahkan dengan anugerah-anugerah Allah yang tak terhitung kiranya.
yang tak terkira banyaknya. Masya Allah. Ini ya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, orang yang telah menjadikan waktu khusus untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita belum buat, tuan-tuan, pastikan kita kena ada waktu. Ada waktu yang khusus untuk kita berkasih-kasih dengan Nabi Muhammad. Sebab tiap-tiap kali kita melafazkan selawat itu, selawat kita akan disambut oleh Nabi kita. Sebab itu kita sentiasa menyebut Assalamualaika. Kita tak kata Assalamualaihi. Kalau hi maksudnya orangnya dah tak ada depan kita. Orangnya dah, ya, kita katakan ya, bukan lagi seolah-olah orang yang boleh menjawab ya apa yang kita ucapkan. Itu alaihi kepadanya di saat ya dia tak jawab balik apa yang kita ucapkan. Tetapi bila kita berselawat pada Nabi Assalamualaika, maka ia membawa makna bahawa baginda menjawab balas tiap-tiap daripada ucapan kita. Maka dengan sebab itu pastikan ya, bukan hanya sekadar dalam waktu salat saja kita berselawat, tetapi ada waktu yang kita khususkan dalam hidup kita seharian. Ya Allah, bantulah aku untuk aku berselawat. Peringkat awal ni tuan-tuan, kalau tak dapat maka pastikan kita wajibkan diri kita buat. Macam mana nak wajibkan diri kita buat? Nazar. Bangun pagi aja, Alhamdulillah Allah dah bagi umur pada aku, Allah dah bagi waktu pada aku, aku bernazar hari ini wajiblah ke atasku berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 selawat. Maka insya Allah kena buat. Kalau tak buat tak boleh, sebab kita wajibkan diri kita. Ha, ya, ha, itu di antara cara para alim ulama dulu untuk memastikan diri dia buat, 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 yang akhirnya menjadi kebiasaan. Ha, ya, yang akhirnya jadi kebiasaan. Maka kita kena buat. Sebab apa? Inilah peluang untuk kita zahirkan ya rasa gembiranya kita dengan rahmat anugerah Allah, yaitu sebesar-besar rahmat anugerah Allah ialah Nabi Muhammad yang datang kepada kita membawa 1001 rahmat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu ya, bicara kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ya kenikmatan demi kenikmatan, kesihatan demi kesihatan, keselamatan demi keselamatan, dan Allah kabulkan hajat dan permintaan tiap-tiap orang daripada kita. Tak dilupakan juga untuk saudara-saudara kita yang akan menjadi tetangga dan tetamunya Allah ya, agar Allah berikan keafiatan, kesihatan, kesejahteraan, kekuatan kepada mereka, terbimbing hati dan rohaniah mereka untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang baik. Ala hadhihi niyyah ila nabiyil karim wa habibi rabbil alamin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. يا الله يا أرحم الراحمين كرحمتي له بركتي له بريله توفيق dan hidayah kepada semua yang hadir pada pagi ini dan seluruh ahli keluarganya. Ya Allah, kau berikanlah keselamatan, keafiatan dan kesejahteraan kepada semua yang hadir pada pagi ini dan seluruh ahli keluarganya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan mengharapkan pengampunan daripadamu ya Allah, mengharapkan penerimaan taubatmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah kami merayu, merintih dan meminta engkau terimalah taubat setiap orang daripada kami. Ampunlah dosa-dosa setiap orang daripada kami dan juga dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada kami, rahmat demi rahmat yang telah kau berikan kepada kami sebagai tanda kasih dan sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dari itu kami memohon kepadamu ya Allah, pandanglah kepada tiap orang daripada kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah dengan pandangan rahmat yang menyebabkan leburnya segala dosa kami.
Pandanglah dengan pandangan rahmat yang menyebabkan terampunnya segala kesalahan kami. Pandanglah dengan pandangan rahmat yang menyebabkan kami semua tersenarai dalam kumpulan yang telah Engkau takdirkan akan menjadi penghuni-penghuni syurga-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat yang menyebabkan kami layak untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau bersaksi dan dapat melihat bagaimana detik dan waktu ini begitu melonjak-lonjaknya hati kami, mengharapkan pengampunan-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan kasih-Mu. Dari itu, ya Allah, Kau anugerahkanlah tiap-tiap pengharapan daripada pengharapan kami itu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang terpilih untuk menjadi tetangga-tetanggamu, ya Allah, untuk menjadi tetamu-tetamumu, ya Allah, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, dapat melakukan tawaf di Baitullah, dapat melakukan tawaf di Baitullah, dapat melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, dapat berwukuf di Padang Arafah, dapat melontar jamrah demi jamrah, dapat menziarahi kota Madinah, dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.